Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan padlet dalam pembelajaran. Padlet merupakan sejenis whiteboard atau papan tulis digital, mana bisa digunakan sebagai pengumuman baik pengumuman materi maupun tugas. Pada kesempatan ini saya menggunakan link WA untuk menyampaikan tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kali ini adalah mempelajari materi berupa materi pramuka, di mana di situ kalian bisa kerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di aplikasi ini. Di sana kalian disuruh untuk membuka link atau tautan, di mana di link tersebut dapat materi yang harus kalian pelajari. Bisa saja nanti petunjuknya atau materi yang diberikan itu berupa gambar atau berupa video atau berupa yang lainnya. Nanti bisa disesuaikan dengan petunjuk atau perintah yang sudah diberikan oleh guru mata pelajaran. Apabila sudah selesai mengerjakan tugas yang sudah diberikan, kalian bisa kembali ke sebelumnya dengan menekan tombol back, kemudian kembali ke tampilan awal. Saja sedikit petunjuk untuk menggunakan aplikasi ini, semoga bermanfaat. Salah hilang mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.